Selamat pagi, Bapak Ibu Guru. Selamat pagi. Pagi. Saya kenalan. Semoga kita semua ini nanti jaringan internetnya lancar ya, karena memang ini sudah berapa kali ini keluar masuk. Jadi kita hari ini akan sama-sama mendalami tentang budaya positif. Sebelum saya serahkan kepada Mr. Alfon selaku pembicara kita pada hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu, selama Zoom ini berlangsung, peserta tidak menyelah atau memotong presentasi dari pembicara. Yang kedua, peserta mematikan mikrofonnya atau di-mute. Yang ketiga, peserta tidak mematikan kamera saat Zoom berlangsung. Jadi kita mohon kerjasamanya sesuai dengan aturan tata tertib Zoom meeting pada pagi hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita memulai pertemuan kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat-Mu hingga pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan kami, walaupun hanya melalui virtual Zoom ini. Berkatilah kami, berkatilah apa yang telah kami bahas bersama pada pagi hari ini. Dan kami mohon ya Tuhan, semoga jaringan internetnya juga bisa lancar selama proses Zoom meeting ini. Namamu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas budaya positif yang dimana tentunya kita akan terapkan di sekolah kita. Budaya positif ini sangat penting untuk perkembangan siswa-siswi kita, di mana yang nantinya mereka akan menjadi generasi penerus dari bangsa kita. Merekalah yang akan menjadi garda terdepan setelah kita nantinya, ketika kita sudah berusia, mereka-mereka inilah yang menjadi benih-benih yang bisa tumbuh dan berkembang dengan membawa budaya positif mereka. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu kepada Mr. Alfon, waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih Bu Yani atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu semua yang saya banggakan dan saya hormati. Salam semangat buat kita semua. Oke, terima kasih. Seperti tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Yani, bahwa apa yang akan kita diskusikan di kegiatan kita pada hari ini melalui forum virtual maya, yaitu tentang budaya positif dan bagaimana membangun budaya positif, serta kita akan kaji lebih dalam mengapa itu harus bisa diimplementasikan di setiap satuan pembelajaran, terlebih di sekolah kita. Memang ini menjadi penting bagi kita semua yang berada di garda terdepan dan berhubungan, berinteraksi secara langsung dengan putra-putri, Bapak-Ibu semua, dengan para peserta didik. Oleh sebab itu, ini kita bangun dengan harapan dan tujuan untuk mencapai progres daripada capaian yang sudah ditetapkan oleh kementerian, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita menginginkan bahwa peserta didik kita itu tidak hanya memiliki kemampuan yang baik soal pengetahuan, namun demikian ini juga harus didorong dan diimbangi dengan keterampilan-keterampilan, sehingga harapannya mereka
memiliki kompetensi yang benar-benar siap bersaing, ya, siap bersaing di era saat ini. Tentu semua memang tidak bisa kita pungkiri bahwa di sekeliling kita tidak bisa dilepaskan dengan teknologi, bahkan juga ada banyak pengaruh yang lain. Namun demikian, menjadi penting bahwa penerapan disiplin atau penerapan budaya positif yang mengarah kepada pembangunan karakter putra-putri atau peserta didik ini menjadi dasar dan sekaligus fondasi untuk memberikan ruang eksplorasi kepada mereka sehingga bakat minatnya juga tumbuh, kemudian menjadi manusia yang selalu memiliki kemampuan untuk membangun dan mewujudkan iklim positif. Nah, terlebih kita sebagai guru ini menjadi tanggung jawab bagi kita bersama. Oleh sebab itu, saya akan share screen, mohon izin, supaya kita nanti dapat mencermati semuanya. Ya. Baik, apakah sudah bisa terlihat share screen-nya? Sudah, Mister. Sudah, oke. Okay. Ya, jadi kalau kita cermati bersama Bapak-Ibu, saat ini kita berada di dalam ruang komunitas Sang Timur Belajar, di mana checkpoint kita yaitu adalah penerapan budaya positif di sekolah. Nah, komunitas ini perlu kita tindak lanjuti secara reguler dan terus-menerus dengan harapan iklim pendidikan yang baik itu bisa terbangun karena adanya sebuah gerakan bersama, adanya sebuah keinginan untuk maju bersama. Oleh sebab itu, tidak bisa kalau ini kita pelajari secara parsial atau dilaksanakan secara parsial, tetapi ini harus terintegrasi. Kita harus bisa bekerja sama dengan satu dan yang lainnya. Nah, saya mengutip dari cetakan kelima, ya, yang diterbitkan tahun 2013 pada halaman 470. Ini Bapak pendidikan kita mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Kemerdekaan ini harus bisa kita wujudkan, ya. Menurut Ki Hajar Dewantoro itu bahwa belajar itu bukan soal substansi daripada menerima pengetahuan daripada yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, tetapi mereka juga harus belajar dengan tidak menderita atau tidak tertekan. Nah, semua itu bisa terbangun karena adanya disiplin yang tertanam dalam setiap pribadi masing-masing peserta didik. Oleh sebab itu, disiplin dalam hal ini bisa datang dari internal diri kita atau dari peserta didik karena mereka memiliki kesadaran sosial yang tinggi, kesadaran diri tanggung jawab yang tinggi. Nah, namun demikian ini juga bisa kita ciptakan. Kita berikan peluang sehingga memberikan penguatan kepada peserta didik untuk dapat menjadi lebih cakap karena terbangun motivasi belajarnya. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, ini adalah mapping, ya, mapping daripada apa yang akan kita rencanakan. Jadi, kita memiliki visi, ya, memiliki visi dan misi di setiap satuan pendidikan. Nah, untuk menurunkan sebuah budaya positif dan seterusnya, maka ini
kita kembali pada apa yang sudah kita cita-citakan dalam perjalanan ke depan. Dan itu tertuang dalam visi kita. Ya. Jadi, di dalam hal ini, untuk menerapkan hal tersebut, maka Ki Hajar Dewantara memberikan kepada kita, ya, kepada Bapak-Ibu sekalian, melalui sudut pandang berpikirnya bahwa berpihak kepada murid. Jadi, ini kalau kita lihat sepintas, setiap progres kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan, ini hendaknya ada partisipatif peserta didik. Nah, tentu ini juga dipengaruhi oleh kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah yang dibawa dari diri dalam dirinya dan lingkungannya, sedang zaman ini selalu berputar. Zaman dahulu dengan zaman sekarang ini juga berbeda. Oleh sebab itu, sarana pendidikan masa lalu dengan sarana pendidikan masa sekarang ini juga berbeda. Maka, memberikan kesempatan kepada kita semua sebagai garda terdepan yang berada di depan para siswa itu untuk bisa adaptasi dengan apa, dengan perubahan yang terjadi pada saat ini. Nah, kalau saat ini yang terjadi adalah semuanya berbasis teknologi, maka peran Bapak Ibu ya ini juga harus mengarah ke sana. Jadi memanfaatkan apa yang ada di sekeliling kita ya, untuk mendukung terciptanya budaya positif tadi. Jadi ini bisa kita wujudkan ya, bisa kita wujudkan melalui banyak hal. Kemudian nilai peran guru, ya, nilai dan peran Bapak Ibu. Yang pertama sebagai motivator, mendorong perubahan positif. Ya, jadi yang kita ungkapkan atau yang kita eksplorasi dalam hari ini adalah keunggulan-keunggulan yang sudah dimiliki para peserta didik. Yang sudah mengarah pada tren positif itu perlu dipertahankan. Manakala muncul inovasi, ini akan menjadi lebih baik. Nah, tetapi pijakan kita bukan ke arah negatifnya, tetapi apa yang sudah menjadi kekuatan daripada masing-masing siswa, daripada masing-masing kelas, dan Bapak-Ibu pasti memahami karakter siswa di kelasnya masing-masing. Oleh sebab itu, apa yang sudah bisa diteruskan, ini juga akan menjadi sebuah budaya positif di dalam. Ya. Kemudian, Bapak-Ibu, ini harus tidak segan-segan memberikan apresiasi kepada para peserta didik. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Dengan demikian, jika mereka sudah memiliki rasa percaya diri, tanggung jawab, ya kan, maka budaya positif ini akan menjadi sebuah jalan yang bisa diikuti oleh rekan-rekan yang lain. Nah, memang ini perlu, ya, jadi perlu yang menggagas itu harus ada keberanian, ya, harus mau melakukan perubahan. Ya, jadi perubahan itu harus dilakukan. Bagaimana caranya? Tentu dengan adaptasi. Adaptasi yang bisa kita lakukan dengan apa yang sudah terjadi dengan zaman di saat ini. Nah, Bapak-Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, jadi kalau kita kupas kembali, dapat didefinisikan bahwa sebenarnya budaya positif ini adalah nilai-nilai. Ya, adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada anak, agar anak dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi kalau kita lihat, ada beberapa variabel penting yang bisa kita terjemahkan, bisa kita implementasikan berdasarkan kekuatan di kelas kita masing-masing. Jadi, saya ulang tadi bahwa budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada anak agar anak dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, dalam hal ini anak harus
benar-benar bisa merasakan bagaimana kita mengkondisikan peserta didik itu menjadi kreatif, menjadi aktif. Nah, oleh sebab itu mereka harus dilibatkan dalam berbagai kegiatan positif dengan upaya tadi tumbuh. Nah, tumbuh keinginan, tumbuh kemauan untuk mengarahkan ke dalam sebuah perbaikan. Ya, budaya positif ini dapat diwujudkan dengan melibatkan berbagai komponen. Sekolah, yaitu murid, guru, kepala sekolah, karyawan, wali murid, dan masyarakat sekitar. Dan ini sudah kita lakukan pada saat ini. Pada volume KKG, misalnya baik itu secara daring atau secara luring, kita pasti berinteraksi di sana. Kita melibatkan Bapak Ibu guru, juga ada kepala sekolah, atau bahkan bisa kita melibatkan para wali murid atau lembaga lain, ya, bisa bentuknya dalam kerjasama, bisa bentuknya dalam hal kegiatan apapun. Yang terpenting adalah bahwa budaya positif ini dapat diimplementasikan dalam kegiatan tersebut. Nah, budaya positif ini dapat diwujudkan melalui disiplin positif. Nah, berarti ya, disiplin positif itu apa? Jadi ketika kita merupakan pendekatan mendidik anak-anak untuk melakukan kontrol diri, membentuk kepercayaan diri tanpa kekerasan, sokongan, dan ancam. Jadi ini pembiasaan ini harus kita berikan kepada para peserta didik, sehingga mereka memiliki keyakinan untuk bisa menjadi lebih baik. Jadi saya katakan bahwa tadi tren yang sudah positif itu perlu diberikan apresiasi. Jadi mungkin apa yang sudah dilakukan misalnya dengan budaya senyum, sapa, salam, dan seterusnya, tetapi ini harus diberikan apresiasi. Ya, apresiasinya tidak cukup mungkin hanya melalui secara lisan, tetapi Bapak Ibu harus mengkoneksikan, mengintegrasikan dengan pemanfaatan teknologi yang terjadi pada saat ini. Mungkin bisa melalui flyer, media sosial, dan seterusnya. Dan inilah yang kita budayakan. Sehingga apa? Mereka akan semakin senang dan semakin terbangun motivasinya untuk memperbaiki diri. Ya, disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, kalau kita kaji kembali di dalam sekolah kita, khususnya untuk kurikulum Merdeka yang sudah menerapkan, yaitu di kelas 1 dan di kelas 4. Dan ini harus nampak begitu ya. Jadi harus benar-benar bisa dibedakan mana kurikulum K13 sebelumnya, mana kurikulum Merdeka. Aspek yang kedua adalah soal adaptasinya. Jadi soal adaptasi K13 ini apakah sudah terlaksana ataukah belum? Ataukah jangan-jangan nanti yang sudah dilakukan hanya soal nama, tetapi implementasinya belum dilakukan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, ini harus menjadi sebuah gerakan bersama, menciptakan ruang eksplorasi guna mendorong terwujudnya kolaborasi antar teman, guna terwujudnya kolaborasi antar stakeholder yang ada di sekolah kita. Kita bisa melakukan secara paralel atau terbagi dalam kelas kecil dan kelas besar juga tidak masalah. Prinsipnya yang terpenting bagaimana sekarang disiplin positif ini menjadi sebuah budaya. Dan itu ditunjukkan dengan aksi nyata. Jadi perubahannya itu harus nampak. Maka setelah forum KKG atau forum komunitas pada kegiatan maya di hari ini, nanti diharapkan Bapak-Ibu juga bisa menumbuhkan konten-konten positif yang membangun budaya positif atau yang memberikan dukungan atau support ke dalam budaya positif tersebut. Sehingga arah daripada profil pelajar Pancasila itu sudah terbangun. Ya, sejak di kelas 1 hingga di kelas 6. Dan ini menjadi budaya, sehingga budaya nanti akan mendukung brand sekolah. Nah, brand ini juga dapat dilihat, oh, sekolah A seperti ini, sekolah B seperti ini. Nanti arahnya ke sana. Nah,
Adapun maksud daripada pendidikan, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat, ya, yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini saya kutip dari buku Ki Hajar Dewantara seri 1 pada halaman 20. Maka dalam proses menuntun anak diberikan kebebasan untuk mengembangkan dirinya sebagai pribadi yang unik, memiliki keistimewaan sendiri, dan mengarahkan anak agar tidak kehilangan arah. Jadi kalau kita cermati bersama, di sini menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini saya berikan analogi atau contoh sederhana seperti ini. Jadi kalau kita melihat di dalam masing-masing kelas kita, tentu di sana terdapat keragaman. Ya, terdapat perbedaan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Mereka masing-masing individu ini, masing-masing peserta didik, memiliki keunikan masing-masing. Dan keunikan ini seiring dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Oleh sebab itu, pembelajaran pun juga tidak bisa disamakan. Contoh misalnya, ketika kita memberikan assessment, ya, memberikan soal ulangan. Apakah soal ulangan itu harus sama dalam satu kelas? Tidak. Jadi tidak lagi seperti itu, Bapak-Ibu. Jadi untuk soal progres, soal ulangan harian, tidak bisa kita langsung grade. Misalnya soalnya 10, kita berikan semua soal 10. Tidak lagi seperti itu. Tetapi Bapak-Ibu harus mengamati kemampuan atau mengamati kompetensi yang sudah dicapai atau yang dimiliki oleh para peserta didik. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan data tersebut? Di awal kegiatan pembelajaran, ini bisa kita lakukan assessment yang kita kenal dengan assessment diagnostik. Nah, tujuannya apa? Ketika Bapak-Ibu menerapkan pembelajaran dan seterusnya, ini menjadi mudah. Maka ketika ini mudah, proses transfer pengetahuan, transfer sikap afektif, transfer keterampilan ketika menuntun mereka untuk berpijak menjadi lebih baik karena adanya budaya positif itu, ini akan membawa mereka menjadi lebih baik. Bahkan mereka tidak akan terjerumus. Sebut saja sekarang misalnya bahwa peran teknologi itu tidak bisa kita hindarkan. Dan di dalam akses gadget misalnya, ya, akses smartphone anak-anak, tentu kita tidak memungkiri banyak hal di sana yang muncul dan itu bisa membawa pengaruh atau dampak yang positif, juga bisa memberikan pengaruh yang negatif. Nah, Bapak-Ibu, jadi kita memiliki fungsi, ya, kita memiliki peran terhadap apa, terhadap perubahan yang sudah terjadi di lingkungan sekitar kita. Maka tugas kita itu mengarahkan bagaimana anak-anak ini tidak terjerumus dengan dampak gadget, ya, yang bermuatan konten negatif misalnya. Ini sekitar contoh aja. Maka anak-anak harus dibekali, bukan tambah dilarang. Ya, harus dibekali bahwa dengan A itu seperti ini, dampaknya seperti ini, dengan tontonan B itu memberikan dampak seperti ini. Ini harus sudah mulai diberikan sebagai dasar. Ya, sehingga justru ketika itu diberikan pemahaman di awal, maka mereka akan menyadari. Tetapi ketika itu dilarang, rasa keingintahuan anak-anak itu akan semakin tinggi. Nah, kalau rasa keingintahuan ini arahnya ke positif, itu akan menjadi lebih baik. Tetapi kalau arahnya ke negatif, ini yang harus kita cermati bersama. Maka pengaruh yang ada di lingkungan sekitar kita ini menjadi tantangan bagi Bapak-Ibu semua. Ya.
Nah, kemudian kita ya harus menuntun mereka supaya mereka menjadi pribadi sesuai dengan bakat yang dimiliki, bakat minat yang dimiliki. Oleh tadi dikatakan bahwa semua itu dipengaruhi oleh kodrat alam dan kodrat zaman. Ini juga tidak bisa dilepaskan dari sana. Dan inilah fungsi daripada adaptasi. Maka keistimewaan yang sudah dimiliki para peserta didik tadi kita arahkan ya menjadi budaya positif sehingga mereka kelak menjadi manusia produktif, manusia yang bijaksana, menjadi manusia yang bermakna, memberikan manfaat buat dirinya sendiri, kemudian buat keluarganya, buat sekolahnya, dan tentu buat bangsa dan negara ini. Dengan demikian, ini menjadi kunci yang harus kita pegang dan bisa kita terjemahkan dalam setiap kegiatan pembelajaran di dalam kelas ketika kita berinteraksi dengan peserta didik. Bapak Ibu semuanya, jadi ini juga saya ambil dari Diane Gossen ya. Dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2021 menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini memiliki konotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju pada sebuah tujuan sesuai yang dihargai dan bermakna. Nah, kalau kita lihat berarti dalam sekolah kita tujuan itu sudah ada dalam visi dan misi sebagai cita-cita kita. Maka arah pijakannya itu harus ke sana. Kemudian bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan. Ya, memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai kebijakan universal. Nah, dapat disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri dan melakukan tindakan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tugas kita sebagai pendidik adalah membimbing siswa kita, ya, membimbing siswa kita untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya. Jadi kita sudah ketahui bahwa mereka itu memiliki potensi, ya, memiliki potensi yang bisa kita kembangkan dan kita berikan dorongan. Oleh sebab itu, ada tiga alasan motivasi perilaku dalam hal ini. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau aman. Kemudian, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk menjadi orang lain yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini motivasi penting bahwa sebenarnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman sehingga mereka terpaksa harus melakukan disiplin misalnya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari hadiah dari orang lain. Ini bisa kita contohkan ketika mungkin siswa akan melakukan disiplin atau memberikan yang terbaik bagi dirinya sendiri dengan harapan mendapatkan penghargaan dari guru. Oh, ini sudah disiplin dan seterusnya. Nah, ini contoh-contoh yang harus kita pahami bersama bahwa kita kembalikan semuanya pada tujuan sekolah. Jadi tujuan sekolah tadi tercapai dalam visi dan misi. Apa? Itu yang harus kita terjemahkan baik dalam skala kecil, prioritas, dan yang sudah terprogram secara terstruktur dalam program sekolah. Tentu peran kesiswaan kalau di sekolah kita ini erat kaitannya. Bahkan kesiswaan memiliki peran yang begitu esensial untuk merencanakan setiap kegiatan yang berbasis aktivitas siswa ya dengan bermuara pada budaya positif. Sehingga nantinya akan memberikan sesuatu yang baik, sesuatu yang mampu merubah pola dan sudut pandang kita
ya, sebagai seorang pendiri dan sebagai seorang ini diciptakanlah budaya positif, tetapi ini harus menyesuaikan dengan apa yang sudah terjadi di era saat ini. Maka guru zaman dulu seperti ini, guru sekarang seperti ini, guru yang akan datang seperti ini sudah berbeda. Nah, berbeda ini erat kaitannya dengan banyak hal yang sudah mempengaruhi, baik itu dari perubahan sosial, status sosial, kemudian iklim, kemudian faktor ekonomi, dan seterusnya. Ada banyak hal. Tetapi prinsipnya kita sebagai guru harus terus belajar, harus terus memberikan ruang eksplorasi untuk bisa adaptif seiring dengan perkembangan zaman, sehingga apa yang kita inginkan, siswa seperti apa yang kita cita-citakan itu, nanti ketika mereka lulus dari sekolah kita, memiliki kompetensi atau identitas diri, ya, yang membawa identitas sekolah. Oleh sebab itu, inilah yang nanti kita katakan sebagai brand. Sehingga sekolah itu memiliki ciri khas dan keunggulan masing-masing. Selanjutnya, ini bisa kita buat melalui keyakinan kelas. Keyakinan kelas berarti meyakini. Ya, meyakini dengan melakukan A, maka akan berdampak seperti ini. Dengan melakukan kegiatan B, akan berdampak seperti ini. Di arahnya ke sana. Jadi seandainya para siswa kita itu memiliki keyakinan untuk datang tepat waktu misalnya. Mereka mengharapkan dari keyakinan itu apa? Misalnya dengan datang, kami meyakini dengan datang tepat waktu, kelas kami akan disiplin, menjadikan kami semakin bertanggung jawab. Nah, keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Oleh sebab itu, keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan kesepakatan kelas yang bisa kita komunikasikan, bisa kita interaksikan dengan para siswa kita. Ya, dengan para siswa kita. Jadi kita berinteraksi aja, kita diskusikan bersama di sana. Kemudian keyakinan kelas ini kita buat dalam bentuk positif. Dan keyakinan kelas ini harus benar-benar bisa diterapkan. Maka ini bisa kita contohkan mungkin dalam bentuk flyer, ya. Kemudian ini bisa kita muat dalam media sosial, ya. Dan tetap ada kontrolnya. Dalam hal ini, maka ada tinjauan ulang atas keyakinan kelas yang sudah dilakukan secara reguler. Jadi ada pantauannya, tidak berhenti sampai di situ. Dan dengan adanya keyakinan kelas yang sudah terbangun, pasti nanti akan memberikan sebuah kesepakatan yang bermakna. Dan kesepakatan ini akan kita jalankan. Maka ketika keyakinan, maka ketika keyakinan dan kesepakatan ini tidak bisa diterapkan, akan memberikan sebuah konsekuensi. Nah, itu ya, nanti arahnya ke sana. Ini contoh penerapan, Bapak-Ibu, jadi contoh penerapan budaya positif yang ada di dalam kelas, maka ini bisa kita wujudkan dalam sebuah flyer seperti ini, misalnya. Dengan menyanyikan lagu daerah dan menarikannya dengan sungguh-sungguh, nah, maka kami turut melestarikan budaya Indonesia. Nah, ketika melestarikan pun ini tidak bisa kita berikan kebebasan begitu saja, tetapi ini harus kita kondisikan, sehingga ini menjadi budaya disiplin. Ya, ini contoh-contoh sederhana sekali, jadi yang bisa kita lakukan itu banyak. Ketika Mr. Alvin memberikan pilihan, kami akan memilih dan melaksanakan pilihan itu dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi. Ya, di keyakinan yang kedua itu berbunyi seperti itu. Ini contoh-contoh yang bisa kita lakukan. Maka nanti Bapak-Ibu
silakan dari setiap masing-masing kelas bisa membuat contoh-contoh demikian, ya, memberikan perubahan di dalam kelasnya masing-masing. Jadi ini harus perubahan itu harus benar-benar bisa nampak. Perubahan ini harus benar-benar bisa nampak. Nah, selanjutnya, ya, ini bisa kita lihat dari sini bahwa ada banyak yang mempengaruhi sebenarnya, ya, kalau kita lihat soal kebutuhan dasar manusia. Oleh sebab itu, menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan berbahagia, salah satu upaya yang dilakukan adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup, ya, cinta dan kasih sayang, kesenangan, penguasaan, kebebasan. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh di sini. Ini konsep daripada William Glaser. Jadi, bagaimana kebutuhan itu harus terpenuhi? Nah, ini faktor-faktornya yang pertama, ya, di dalam hal ini ada bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kesenangan, penguasaan, kebebasan. Ini yang harus kita pahami juga. Sehingga nanti ketika kita mengarahkan pada peserta didik kita, memberikan support dan dukungan untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, ya, salah satunya, kuncinya adalah kebutuhan dasar itu harus terpenuhi. Ini misalnya kami contohkan guru olahraga ketika mau mengajak putra-putrinya melaksanakan kegiatan olahraga, ada murid yang nggak kuat misalnya karena belum sarapan. Nah, ini juga harus menjadi sebuah kecermatan dan kejelian. Maka kepedulian guru ini harus diwujudkan, ya, harus ada komunikasi di sana sehingga ke depan tidak lagi mengalami hal-hal yang demikian. Tetapi harus memberikan solutif. Nah, ini contoh aja. Mungkin bagaimana, apa yang, kan kita tidak tahu yang terjadi, bisa karena faktor ekonomi, atau tidak masak, atau dan seterusnya, itu banyak hal yang memberikan pengaruh. Tetapi dampaknya akan kita rasakan ketika kegiatan pembelajaran itu berlangsung. Oleh sebab itu, kebutuhan dasar manusia ini harus benar-benar bisa dipenuhi. Nah, selain kebutuhan dasar manusia, Bapak-Ibu, jadi kita dalam hal ini juga memiliki peran sebagai posisi kontrol, ya. Nah, seperti apa? Yang pertama, dalam melakukan refleksi atas praktik disiplin, guru dapat melaksanakan atau melakukan posisi kontrol dalam 5 hal. Ya, yang pertama itu adalah posisi penghubung, posisi pembuat merasa bersalah. Lalu yang ketiga ada dalam hal ini posisi teman, kemudian posisi pemantau, dan posisi manajer. Nah, kalau kita melihat sebenarnya hari-hari kita berada di dalam posisi yang mana? Kalau kita menggunakan hukuman fisik atau verbal, berarti posisi kontrol kita itu terletak di dalam guru sebagai penghubung. Tetapi jika pada posisi pembuat merasa bersalah ini seperti apa? Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ini untuk membuat siswa merasa bersalah. Nah, sebagai teman, menggunakan hubungan baik untuk mempengaruhi, untuk memberikan influence kepada para peserta didik. Kemudian ada posisi sebagai pemantau, yaitu mengawasi, memberikan kepengawasan terhadap putra-putri peserta didik kita. Kemudian selanjutnya ada manajer, yaitu mempersilakan murid-murid mempertanggungjawabkan perilakunya, ya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan kalau kita lihat di dalam hal ini, ya, sebagaimana uraian daripada posisi kontrol ini, maka peran Bapak Ibu guru dalam mengedepankan kepentingan untuk melakukan sebuah refleksi atas praktik disiplin itu bisa ditinjau ulang. Apakah Bapak Ibu sebagai penghukum, apakah Bapak Ibu sebagai pembuat merasa bersalah, apakah Bapak Ibu sebagai posisi teman, pemantau, atau manajer? Ya, jadi ini
menjadi yang harus kita cermati bersama. Ini ada contoh. Nah, contohnya seperti apa ketika kita memberikan hukuman yang menyindir, menyakiti, ini termasuk menghukum ya. Nah, bagaimana dengan membuat merasa bersalah? Misalnya kita lakukan dengan berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Nah, dalam posisi sebagai teman, mungkin bisa memberikan alasan-alasan yang membangun, yang konstruktif ya. Kemudian akan menghitung dan mengukur, memantau, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, ini sudah kami lengkapi, nanti Bapak Ibu mungkin bisa mempelajari lebih lanjut. Yang penting prinsipnya dalam hal ini, semua itu harus menjadi sebuah gerakan, Bapak Ibu. Jadi ketika kita melakukan apapun itu, ingat bahwa tujuan utama kita adalah membangun perubahan iklim pendidikan. Maka cara kita kepada para siswa ini harus dirubah, baik cara kita mengajar, cara kita melakukan pendekatan, ini harus melihat semua aspek kepentingan tadi. Dan di mana fungsi dan peran kita sebagai posisi kontrol kita itu terletak ada di mana. Ya. Ini contohnya, kalau penghukum yaitu dampak yang bisa diambil dalam hal ini yaitu akan menjadikan mereka seorang pendendam, Bapak Ibu. Ya, tapi kalau kita membuat merasa bersalah, ini mereka cenderung menyembunyikan sesuatu, ya, menyangkal, berbohong. Tapi kalau kita posisi kita sebagai teman, mereka akan ketergantungan. Ya, kalau kita sebagai posisi pemantau, ini menyesuaikan bila diawasi. Artinya ketika tahu posisi kita aja, mereka melaksanakan praktek disiplin. Tapi ketika kita sudah tidak ada, maka cenderung para siswa itu akan melakukan kegiatan yang di luar ya, apa yang kita diskusikan. Dan sebagai posisi manajer, menguatkan watak dan karakter tentu ini menjadi ending daripada posisi kontrol kita. Ya, jadi bagaimana kita bisa memberikan penguatan baik itu watak dan karakter peserta didik. Ya, jadi kalau sudah mereka memiliki indikator kebaikan, yaitu kita berikan support atau dukungan. Ya. Nah, ini muncul beberapa intensitas baik itu skala dampak maupun keterkaitan atau yang diintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang dialami oleh para peserta didik itu sendiri. Ya. Jadi bagaimana ketika dalam posisi penghukum ini harus mengulangi kesalahan berulang kali ya, berperilaku agresif dan seterusnya. Kemudian merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Karena apa? Karena rasa bersalah. Tetapi mereka akan memiliki ketergantungan ketika mereka merasa bahwa oh, guru ini adalah teman saya. Nah, ketika mereka menunjukkan sikap disiplin hanya di depan Bapak Ibu, berarti fungsi kontrol kita dalam hal ini sebagai pemantau. Dan yang terbaik dalam hal ini tentu mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik, yaitu adalah fungsi fungsi manajer, fungsi kontrol kita sebagai manajer. Dengan murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Artinya kualitas ini bisa internal maupun eksternal. Artinya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, ketika terjadi sesuatu masalah atau ketika terjadi suatu hal yang akhirnya kita anggap ini adalah masalah yang terjadi dengan siswa kita, ya, ketika kita memiliki problem dengan peserta didik, kita bisa memaknainya, ya, kita bisa mengatasinya dengan melakukan yang namanya segitiga restitusi. Apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi dan bagaimana mekanisme kerjanya? Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan kembali keyakinan.
menstabilkan ini dalam hal ini berarti kita memberikan ketenangan pada para peserta didik. Ya, kemudian kita validasi tindakannya. Jadi tindakan tadi kita cross-check kembali. Kemudian kita ingatkan pada keyakinan. Keyakinan atau kesepakatan yang sudah terbentuk dalam kelas tadi. Sehingga mereka akan menjadi lebih sadar. Oh iya, keyakinan kelas saya adalah A. Oleh sebab itu dengan melakukan tindakan A ini, berarti saya harus mendapatkan konsekuensi. Bukan lagi mendapatkan hukuman, tetapi mendapatkan konsekuensi. Nah ini yang menjadi dasar daripada problem solving yang harus kita lakukan ketika kita menemui atau ketika kita jumpai siswa-siswa kita yang mengalami permasalahan. Nah, Bapak Ibu, jadi tentu di dalam kelas dengan ragamnya keunikan yang dimiliki oleh peserta didik kita masing-masing semua itu tentu menjadi baik manakala ketika permasalahan itu muncul dan ada, itu kita tidak semata-mata langsung memberikan tindakan atau hukuman, tetapi kita mengikuti langkah itu. Jadi saya ulang kembali, kita bisa melakukannya melalui praktek segitiga restitusi, di mana kita stabilkan dulu kondisi para peserta didik kita. Kemudian kita validasi, ya, kita cross-check kembali apa akar permasalahan, apa yang melatar belakangi para siswa membuat tindakan yang salah. Kemudian kita ingatkan kembali dengan apa keyakinan yang sudah terbentuk. Oleh sebab itu, kesepakatan tadi juga menjadi salah satu jalan keluar. Jadi, kesepakatan keyakinan kelas ini adalah salah satu kunci tercapainya, terciptanya budaya positif di kelas kita masing-masing. Nah, seperti yang nampak dalam hal ini, dalam screen Bapak-Ibu, jadi ini contoh, kami siswa kelas 4 meyakini bahwa dengan bermusyawarah bersama, maka permasalahan yang kami miliki akan segera terselesaikan dengan baik dan menjadi sebuah kesepakatan yang solutif. Nah, ini harus kita biasakan. Nah, ada beberapa contoh kegiatan positif, Bapak-Ibu, ini bisa kita ambil satu persatu. Dan nanti juga bisa dibuatkan flyer, kemudian Bapak-Ibu juga bisa memberikan apresiasi dengan cara bagaimana dia meneruskannya melalui media sosial dan seterusnya. Karena ini juga menyangkut brand daripada sekolah kita. Ini contoh saja, mengenakan seragam sesuai ketentuan. Mengerjakan setiap tugas dengan penuh dan tanggung jawab. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan kelas. Bertindak tutur kata dengan sopan dan santun. Saling menghargai dan menghormati sesama teman. Bekerja sama dengan baik, cermat, dan bijaksana. Memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Menjunjung tinggi nama besar kelas 4A. Patuh dan taat kepada guru dan orang tua. Menebar perdamaian anti-bullying. Ini contoh budaya positif yang bisa kita lakukan. Ini berbeda dengan tata tertib Bapak-Ibu, berbeda. Ya, berbeda. Tetapi dalam hal ini kita lebih mengambil, mendapatkan budaya positif ini dari kemampuan yang sudah dimiliki para peserta didik. Dan ini berbeda. Kalau dalam hal ini ada interaksi soal kesepakatan, tetapi ketika kita memberikan tata tertib, itu biasanya sudah tercetak dari sekolah. Tata tertibnya dari kesiswaan seperti ini. Ini itu aturan yang harus dilaksanakan. Ya, dan tidak boleh dilanggar. Tapi ketika budaya positif diterapkan, ini digali dari praktik terbaik masing-masing peserta didik yang ada di dalam kelas Bapak-Ibu. Dengan segala kekuatan positif yang dimiliki para siswa ini hendaknya, dan endingnya memang diharapkan budaya positif ini bisa terbentuk. Terima kasih Bapak-Ibu semua. Itu yang bisa saya sampaikan di dalam forum kegiatan komunitas Sang Timur Belajar. Semoga harapan saya itu memang perubahan nanti bisa diwujudkan. Jadi Bapak-Ibu mau tidak mau harus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi kalaupun nanti ada permasalahan, silakan boleh langsung bertanya
atau meminta bantuan, menegur saya langsung juga tidak masalah, tidak apa-apa. Ya. Dan kita bersyukur juga dalam kegiatan sehari-hari kita bisa juga ditemani Bu Pungki yang kebetulan juga menjadi JKP Kota Pasuruan, ya. Nah, ini menjadi kapasitas dan kekayaan kita. Jadi kita bisa membangun iklim pendidikan di sekolah kita untuk menjadi lebih maju karena budaya positif itu dapat dimaknai, budaya positif itu dapat dilakukan, dan budaya positif itu dapat dirasakan kebermaknaannya oleh seluruh warga sekolah. Terima kasih. Manakala ada tutur kata dan sikap yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selanjutnya nanti akan saya kembalikan kepada Ibu Yani selaku pembawa acara. Mungkin ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan bersama ataukah pertanyaan nanti dari Bapak Ibu. Yang penting prinsipnya, ya, jadi saya garis bawahi dulu, prinsipnya harus terjadi perubahan di sekolah kita. Harus terjadi perubahan di masing-masing kelas dengan budaya positif dan keragaman yang dimiliki oleh masing-masing kelas. Karena kelas 1 A, 1B tidak bisa disamakan. Kelas 6A, 6B tidak bisa disamakan kesepakatan. Kalau aturan boleh sama, tata tertib silakan, tetapi budaya positif, keyakinan dan kesepakatan tidak bisa disamakan karena setiap kelas memiliki karakter yang berbeda. Salam inspiratif, terima kasih Bu Yani, saya kembali. Terima kasih Mr. Alfon. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilakan. Saya Bu Yani. Boleh Bu, silakan. Oke, terima kasih Bu Yani, terima kasih Pak Alfon untuk materinya berkaitan dengan budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah kita berkaitan dengan pembiasaan siswa. Karena di mana jika kita merubah mindset untuk anak-anak menjadi pembiasaan budaya positif memang susah dan perlu waktu. Pastinya dari Serafon sendiri mungkin punya tips sendiri bagi para siswanya yang di mana kita semua tadi bisa melihat slide-nya bahwa pembiasaan yang sudah dibangun itu memang baik adanya, tetapi kembali lagi harus komitmen dari guru itu sendiri di dalam melaksanakan budaya positif dan menerapkan di dalam kegiatan pembelajaran di siswa. Mungkin ada kiat-kiat dari Mr. Alfon bisa kami tadi sudah kami lihat, cuman tinggal harus bagaimana kita mengarahkan siswa-siswi di sekolah, di kelas, terutama di sekolah. Terima kasih Bu Yani. Terima kasih Bu Murti. Bisa langsung saya jawab ya, Bu Yani ya. Boleh, boleh, silakan, Mister. Ya, jadi untuk tips untuk cara yang paling mudah itu di dalam menerapkan budaya disiplin yang pertama adalah Bapak Ibu guru mencari kekuatan dulu, kekuatan apa yang dimiliki oleh anak-anak. Yang terbaik dari anak-anak itu apa? Kalau misalnya yang terbaik ini disiplinnya dibangun dari aspek apa namanya keingintahuan atau berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, ini nanti mungkin bisa diarahkan. Jadi dicontohkan saja hal yang paling sederhana, misalnya dengan bersikap doa yang baik, kami meyakini kami akan semakin memaknai arti iman. Contoh sederhana. Ini dalam konsep agama. Tetapi itu tidak cukup hanya disampaikan secara lisan. Ya, itu dituliskan di dalam player, kemudian Bapak-Ibu juga bisa dokumentasikan kegiatan siswa pada saat berdoa misalnya. Atau pada saat kegiatan upacara. Ya, dengan sikap yang tertib, hikmat selama mengikuti kegiatan upacara, kami meyakini akan menumbuhkan atau akan menjadikan kami semakin
bertanggung jawab, mandiri, dan seterusnya. Atau sikap kami akan semakin baik atau kami semakin berintegritas. Nah, itu banyak, banyak hal yang bisa kita lakukan. Tetapi tadi jangan lupa Bapak-Ibu, jadi ada dokumentasinya, kemudian Bapak-Ibu juga bisa upload. Upload tujuannya apa? Untuk memberikan apresiasi kepada para peserta didik supaya mereka tumbuh. Artinya mereka jangan semata-mata diberikan nasihat terus, mereka akan bosan. Ketika mereka mendengarkan ceramah, kemudian nasihat, seringkali ada nasihat hampir setiap hari, mereka tentu akan bosan. Tetapi ini bisa kita alihkan dengan memanfaatkan media. Kenapa dengan demikian? Karena dengan adanya intervensi atau keterikatan daripada media, ini juga akan memberikan penguatan kompetensi bagi kita, juga bagi para putra-putri peserta didik. Nah, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi kegiatan-kegiatan Bapak-Ibu yang pada saat di dalam kelas, itu mungkin bisa diambil satu, pada saat kegiatan belajar atau praktikum satu. Mungkin kegiatan pembelajaran apa pas waktu kerja kelompok itu juga bisa diambil. Misalnya dalam kerja kelompok tentu pasti di sana ada budaya yang bisa ditumbuhkan, misalnya menghargai, menghormati pendapat A dan B. Nah, bagaimana itu ditumbuhkan? Dengan menghargai pendapat orang lain, maka kami meyakini. Nah, berarti apa? Kami menjadikan kami manusia yang bisa menghargai keragaman. Ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Begitu, Bu Murti. Terima kasih, Mr. Alfon. Bagaimana, Bu Murti? Oke, terima kasih, Mr. Alfon, penjelasannya. Mudah-mudahan kita semua dapat menerapkan di dalam kegiatan belajar masing-masing, terutama di kelas. Terima kasih. Mungkin baik, ada mungkin lagi masih, dari ya, mungkin apakah masih ada yang lain? Satu lagi saya persilakan. Monggo. Ya. Bu Elista. Mungkin Bu Ica. Ya, sepertinya Bu Elista tadi matanya tersorot ke kamera terus. Dipersilakan Bu Ica. Dinyalakan dulu mikrofonnya, Bu Ica, ya. Jadi supaya kami bisa mendengar suaranya. Ayo, Bu Ica. Itu belum nyala mikrofonnya. Mungkin bisa diklik terlebih dahulu. Oh, tidak. Oh, tak kira bertanya. Baik. Cukup, Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya mengucapkan terima kasih banyak, nanti biar ditutup oleh pembawa acara. Pada prinsipnya, silakan praktik-praktik terbaik nanti bisa diwujudkan, ditumbuhkan inovasi, dan perubahan itu dilakukan. Ingat Bapak-Ibu, tidak bisa disamakan yang perlu digarisbawahi, setiap kelas memiliki karakter masing-masing. Karakter kelas A, B, C itu berbeda dengan satu dan yang lainnya. Maka hal positif yang bisa diteruskan apa? Silakan diteruskan. Yang perlu ditumbuhkan apa? Itu perlu ditumbuhkan, tidak cukup banyak diingatkan secara lisan, tertulis tidak cukup, tetapi kita bagaimana juga harus menghindari hukuman dan seterusnya, tetapi kita berikan konsekuensi, kita ingatkan kembali. Itu kata kuncinya. Terima kasih, Bu Yani. Terima kasih banyak, Mr. Alfon, untuk materinya bagi kami semua, di mana ini juga bisa menambah pengetahuan kami yang selama ini mungkin kami monoton ke materi, dengan begitu kami bisa berkembang melalui praktek dan tindakan nyata terhadap siswa-siswi kita demi memajukan sekolah dan juga bangsa kita. Terima kasih banyak kepada Bapak-Ibu guru semuanya yang tadi dari awal hingga akhir juga selalu setia dalam ruangan Zoom ini. Karena itu kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa penutup. Sebelumnya mungkin ada sesi foto ya, Mister? Ya, silakan Bu Yani. Oh ya. Silakan difoto dulu Bu Yani. Ayo yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Bu Ririn turunin maskernya. Pak Eri maskernya. Bu Rosi, Bu Bungki. Oke. Salam literasi, salam literasi ya. Satu, dua.
3. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih, Bu Yani. Kalau begitu, kita akhiri dengan doa. Saya minta kesediaannya Pak Heri untuk menutup pertemuan kita dengan doa. Kepada Pak Heri, saya persilakan. Baik, Bapak-Ibu, mari kita dengan doa untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami aturkan kepada-Mu atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami boleh mengikuti kegiatan Zoom yang dipandu oleh Bapak Alfon. Semoga apa yang disampaikan pada pagi hari ini dapat membawa perubahan dalam kehidupan kita, khususnya bagi Bapak Ibu guru dan anak-anak didik kita yang dipercayakan oleh orang tua kepada SDK Sang Timur Pasuruan pada khususnya. Tuhan, terima kasih Engkau selalu menyertai kami untuk sepanjang hari ini. Engkau senantiasa memberkati kami. Semoga Kau berikan kelancaran untuk tugas-tugas kami yang akan kami laksanakan sepanjang hari ini dengan penuh semangat berkat penyertaan-Mu. Semua ini kami aturkan dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkudungan Nabi Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Bu Yani. Terima kasih Bravo. Terima kasih Bu Yani. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Alfon. Terima kasih semua.